tim. Kalau gagal ini langsung plus 0 nih. Dia balik lagi Fly Black Dragon plus 0. Tapi kita coba dulu ya, jadi atau enggak. 1, 2, 3. Halo Sobat Gacha sekalian, selamat datang di Silver Gacha Channel. Segmennya TTS, Tell the Story of Seal Online. Oke, di sini tempat KZ membahas semua tentang Seal Online. Dan Seal Online yang dimainkan adalah Seal Online Blade of Destiny. Kita langsung aja menuju ke gamenya. Kali ini KZ mau ngapain? Kalian bisa langsung nonton saja ya. Siap, bisa dilihat ini 5 karakter yang punya KZ. Udah nyiapin sampai level 200 semua. Nah, rencananya ini bakal jadi gambler, ini udah jadi gunner, ini nanti bakal jadi chef, terus yang dua ini craftman-nya, yang satu jadi demol, satunya lagi bakal jadi artisan. Oke. Nah, rencananya sih untuk di video kali ini KZ bakal evolusiin FBD-nya ini ke stage 6. Kemudian tempat karakter ini, tempat senjata sih, sorry. Ini tempat senjata. Tempat pelurunya gunner, mungkin sampai plus 7 dulu ya, karena nggak punya WRS BRS-nya. Terus naikin reputasi yang ini sekaligus kemarin juga udah sempet ngumpulin item untuk yang event Valentine, jadi mungkin ditukerin sekarang juga ya. Yuk kita langsung aja, kita mulai dari apa dulu nih? Kayaknya tempat dulu ya. Kalau tempat dulu, pakainya yang ini dulu. Siap. Oke. Kita akan tempat. Kemarin udah sempat beli peluru. Kita akan tempain. Tada. Kita masukin dulu. Ambil pelurunya dulu. Kayaknya isi udah. Oke. Oh ya, sudah disiapin. Pelurunya, kemudian ke kristal ruginya, kayaknya semuanya takut gagal juga. Ini terus terang sih, ini pertama kalinya KZ melakukan tempat lagi setelah sekian lama nggak pernah nempat. Jadi kita nempat lagi ruginya, kayaknya semuanya deh. Ini satu aja atau bawa tiga juga sampai plus 7 doang. Nah, apalagi ya? Oh, kristalnya kurang satu. Kristalnya kurang satu. Mana ini? Ini layarnya agak di atas ya, Sobat Gacha, sorry. Nah, siap. Lihat titik. Oke. Sebelumnya mau diidentify dulu, mudah-mudahan sih nggak minus. Harusnya nggak minus sih. Tapi minus nggak minus, tetap ditempain dulu lah ya. Kita pakai skill dulu untuk identify ke badan sendiri. Oke. Nah, ini nih. 10.000. Oke. Kita lihat dulu dapat apa. Oke banget sih kalau misalnya bagus. Polos ya, nggak apa-apa lah. Tempain dulu kalau gitu. Kita tempat saudara-saudara. Sampai plus 7 doang lah ya. Kayaknya sih peluru tuh harus 2 deh. Oh ya, sebenarnya sekalian KZ mau nanya nih, sebenarnya peluru itu bisa di XG-in nggak sih, atau memang cuman polos doang gini doang ya, nggak ada ininya gitu, nggak ada katalisnya, nggak bisa G gitu. Coba ya kolom di kolom komentar nanti kasih tahu, kan KZ agak lupa. Dulu tuh sempat lihat ada peluru yang di XG-in tapi di Seal Indo. Apakah itu gara-gara cheat atau gimana nih? Ya, tolong di komentar di bawah ya. KZ nggak tahu soalnya. Kalau bisa
mungkin ini mau di XG-in, tapi kalau nggak bisa ya ya udah ini aja mungkin polos gitu. Oke. Okay. Ini masih pakai kristal plus 3, harusnya nggak gagal. Nah, kalau udah ruby biasanya udah mulai nih gagal-gagalan gitu. Oke, lanjut. Pusin. Lama banget ya nggak pernah nge-refine, nggak pernah getok. Tapi bertahap lah ya, mudah-mudahan ada rezekinya jadi bisa terus getok. Terus mau bikin-bikin yang lain-lain juga. Kan udah mulai gagal-gagalan nih. Terus 4 udah mulai gagal, saudara-saudara. Gagal lagi. Fail. Serem kali. 4 gagal. Ruginya kah? Getok terus. Oke, dah yuk terus. Fail terus, baru mau ke 6 aja udah fail lah. Apakah harus nambah ruby? Oke, ini ke plus 7. Getok aja, siapa tahu itu kan. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya gagal deh. Sukses. Oke, plus 7 udah. Udah plus 7. Plus 8, plus 9 nya menanti aja. Itu jangan lupa ya Sobat Gaze, nanti di komentarin dulu bisa nggak sih peluru itu dikatalisin g.dg, terus exit. Kalau bisa tulis, kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Udah agak lama nggak main BOD juga, nggak pernah main seal juga gitu kan. Oke, ini udah beres. Lanjut ke berikutnya mau nukerin item dari event Valentine ya, skip dulu. Oke, kita lanjut ya. Kaze bakal nukerin event item event punya yang Valentine-an kemarin yang udah dikumpulin. Heart in Love itu. Dan cara penukarannya seperti apa? Jadi sekarang disekaliguskan lah ya. Itu pakainya yang ini. Cep. Kita tukarkan. Ini lagi ada di menu, lagi di service. Oke, mending nukerin dulu kayaknya ya. Nukerin dulu deh. Nukerin dulu. Ini dia ada di Madeline. Sorry. Ini di Madeline. Itemnya ada di bank. Nukerin dulu lah ya. Ini kemarin juga sempet nuker. Love feeling. Sudah nuker juga. Sempet nuker. Jadi sekarang kita kumpulin. Ada 3 stack. Kita masih banyak juga yang nggak tahu cara nukernya gimana. Sekedar informasi, ini ada 3 staff kita kumpulin. Kita akan ketemu Ursula dan Diana, NPC khusus. Kayaknya ini dulu deh. Kayaknya ngambil sekalian sama ATP. Kemarin nyiapin ATP, sorry. Nggak kelihatan, sorry. Layarnya di atas. ATP udah nyiapin juga. Apa sih? Oke, ini ATV-nya ngambil juga deh, ntar tukerin sekalian. By the way, ini ATV kemarin udah habis 6 stack buat naikin ini, karena kemarin ngejar level 200, jadi dikejarnya sekarang via quest service. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang kita ke Madeline dulu. Sorry, ke kuil Adel dulu ya, kita ke kuil Adel dulu, ntar baru kita ngurusin ini belakangan, yang jauh dulu. Kalau udah beres, baru ngurusin ATP satu-satu. Kita masih punya banyak waktu.
Ini ada lognya udah ngumpulin 3 stack. Kemarin tuh berapa ya? 250 tuh cuma dapat 50 nih. Item yang didapat juga sebenarnya lumayan sih, ada senjata juga, tapi buat KZ kayaknya masih nggak terlalu worth it. Kalau misalnya dikatalisin juga nggak terlalu butuh sih, yang dibutuhin sebenarnya si lollipopnya itu bisa dijual jadiin segel. Tapi bebas juga sih kalian maunya dibuat apa. Nah, berikut ini yang di yang bisa didapatkan oleh event ini, dalam event ini. Oke, kita coba lihat dulu ya. Sip, kita ke Madeline dulu. Ke Will Adel dulu. Oke, lihat ini. Nah, rata-rata orang-orang itu dia langsungnya ke sini, Diana. Sedangkan kan yang dicari itu Ursula. Ursula itu sebenarnya ada di mana sih? Ursula itu, ya, dia itu ada di seberangnya Diana. Tada, dia itu ada di seberang. Nah, itu Ursula tuh. Orang rata-rata pada nggak tahu kalau Ursula tuh ada di sana gitu. Nah, kita tukerin dulu ya si Heart of Feeling-nya ini. Ini ada pilihannya, ada giveaway 200 rose, gift 250 Heart in Love. Heart in Love ini kita tukarkan ya. Gift 250 ini dia dapatnya berapa nih? iPhone 8. Oke, kita lihat tuh 250 itu dapat 25 love feeling, jadi agak sedikit apa ya, nggak terlalu worth it kalau misalnya dikejar untuk bikin. Tapi nggak tahu juga sih, ada juga yang ngejar weaponnya buat kenang-kenangan event gitu kan. Oke juga sih. Oke, ini tukerin dulu ya iPhone 8. 100 masih banyak juga. iPhone 8 125 kayaknya nggak cukup ya, kurang 100 lagi. Nah, 125 ternyata masih kurang deh. Terus buat nukerinnya itu bisa ke si Diananya ini. Kita lihat ya. Tep, I would love feeling. Jadi setelah nuker dari Ursula, kita cepet-cepet ke Diana untuk menukarkan si yang kita dapat ini. Ya tuh, ada Cupid Lovely Balloon, ini yang 1000 love feeling. Terus ada yang couple endorphin, ini buat couple. Couple speed juga ada. Nah, yang KZ kejar itu yang love lollipop. Jadi 50 love feeling itu bisa dapat 50 love lollipop. Aku mau nuker yang itu ya, berarti KZ itu mau nuker yang ini yang mau nuker. Terus yang di paling bawah ini juga ada bagus nih, Freaky Angel Guard 500 love feeling. Sebenarnya ini buat, ini cocok buat apa namanya, buat guardian. Tapi KZ udah lihat sih yang pakainya itu si guardnya tuh konyol, muka angelnya tuh kayaknya nggak mau ngambil deh, terlalu ini gimana. Jadi KZ ngambil yang ini aja, love lollipop ini. Ini buat kepentingan pada Guild War. Kita ambil dulu ini ya. Yes. Dapat 50 buat nambah recovery HP sama EP. HP sama AP. Masing-masing 2000 poin. Karena ada 75 berarti masih bisa nih. Ambil aja dulu lah 100 pieces. Oke. Jadi abis ini kayaknya mau farming lagi. Oke, masih ada sisa 25. Ini akan diinit. Kita lanjutin dulu si Cook ini bakal naikin ke fame-nya dulu ya. Nanti balik lagi ke service. Oke, skip dulu. Kita lanjut ke service, naikin dulu ini. Pasti event untuk Valentine sekarang kalau menurut KZ yang paling worth it yang ngejar love lollipop ini ketimbang ngejar yang lainnya. Tapi kalau yang
pengen ngejar senjatanya juga nggak nyalain sih, silahkan aja dikejar. Itu ngumpulin 1000 ini ya, love feeling ini harus 1250 aja, kalian cuma dapat 25 love feeling, berarti harus dapat berstak-stak juga sih, lumayan banyak. Dan item itu dropnya lumayan cepet dan lumayan banyak di monster-monster tempat kalian hunting ya. Sekarang kita pindah dulu ke service. Oke. Kaze udah ada di service dan sekarang Kaze akan menukarkan ATV yang tadi ada 3 stack. Sisa 3 stack ini akan ditukarkan ke quest manager. Sip, kita akan langsung tukarkan saja untuk quest tingkat tinggi di service sama manajernya ini nih, si Mbak cantik ini. Seperti biasa, hello, this the quest center. Are you looking for a quest? Okay, next. Ya, ini mengingatkan sih dulu, Kaze kalau ngejar itu biasanya di questnya Ice Crystal. Ice Crystal tuh ngumpulnya gini capek banget, bro. Ya, nyariin dulu ininya satu-satu. Buset dah. Tapi demi inilah. Ini kayaknya nyampe sih. Ke ini mah kayaknya nyampe. 50.000 ini kayaknya udah kekejar deh. Satu stack itu berarti ngehasilin 5.000. Bener kan? Nah, ini kita lihat dulu ya. Agak sedikit nge-lag sorry. Lama ya. Lama. Disconnect from the server. Ya. Ini tadi agak sedikit ada kendala ya, ternyata lama banget nunggunya. Nah ini lu, nah ini questnya siap. Oke, ini dia questnya. Tada, ATV itu request for magical hair dry. Ini 500 fame-nya untuk satu kali ngambil, dapat cegelnya 70.200. Berarti benar kan tadi 300 ini dapat 5000 cegel. Kita akan tukerin ini dulu. Kayaknya bakal di skip, di cepet-cepetin lah ya. Supaya tidak terlalu makan durasi. Kita kasih dulu ke sana. Complete the job. Oke. Terus melakukan lagi. Dapat lagi. Complete the job. Dan bla 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 beda. Oke. Ini terus-terusan aja sampai dapat lagi yang tadi. Pin-pin. Tuh. Kadang-kadang banyak ini suka pemalu ya, kadang ada, kadang tidak. Oke. Ini kayaknya di skip dulu ya, kita akan lanjut pas sudah dekat-dekat udah mau habis ya. A few moments later. Sip. Oke. Tinggal 3 kali lagi ya, ini udah ada 90, sisa 90. Tinggal dikit lagi nih. Ini tinggal dikit lagi. Tuh, udah 50.500 tadi dari amatir, terus naik recruit, habis itu langsung sekarang menuju ke Greenhorn. Tapi kayaknya gak nyampe Greenhorn sih. Dan by the way, ini belum quest 4 hero, karena rencananya kayaknya mau dipukul rata dulu, ngabisin yang di service ya, sampai batas maksimal. Bisa 2 kali lagi. Ini supaya bisa make pet rare stage 5. Fame totalnya kan kalau nggak salah dia cuma sampai 51.000, itu udah sampai yang stage 7. Jadi kayaknya semua bakal diratain di 50.000 fam, 50.000, 51.000 sih. Oke. Okay. Ini akan dikerjakan, sisanya sedikit lagi. Bakal diberesin sampai batas maksimal. Nanti besok bakal farming lagi untuk nyari ATV. Mantap kan? Kalaunya enggak sih gitu kalau misalnya beli langsung instan jadi, ini malah Kaze udah kepikiran pengen nyoba bikin Ranael set. Yang pasti itu harganya mahal banget, nggak bercanda, 100 juta sekali ketuk. Itu lihat dari salah satu YouTuber yang terkenal di BOD ini. Oke, okay. Oh ternyata nyampe Greenhorn, mantap lah. 52.000 ini oke, nyampe nih.
Siap, ini udah beres 52. Ini berarti bisa di quest job 2-in. Sekarang terakhir ya, terakhir untuk pembahasan kali ini KZ bakal lanjutin ke apa ya? Tadi tuh pengen ini stage 6. Evoin dulu. Oke, ini udah sampai sini, nanti ini kan di job 2 kan kayaknya di video berikutnya ya. Karena kita ganti karakter dulu, ini udah bisa di job 2 ini yang penting dan udah bisa pakai pet yang setara play Black Dragon. Ini kan kalau ini masih fame recruitment 8800 doang, itu udah bisa make. Tapi kalau play Black Dragon itu dia 50.000. Siap, kita ganti dulu ke char yang ada FBD-nya. Kita ambil dulu leaf-nya. Terus kita evoin jadi atau enggak, karena peluangnya itu cuma 30%. Yang KZ punya itu 30% yang dapat dari Grabbit. Nah, ini Grabbit-nya yang ini nih kalau mau nonton ya. Oke, KZ sudah ada di char utama yaitu Gunner punya KZ. Nah, sedih lihat ini. Yang udah jadi Gunner. Kemarin kan terakhir di video itu dia belum jadi Gunner, sekarang udah jadi Gunner. Terus ini by the way, Rocky-nya Rocky 69.270 ini belum dipakaikan quest 4 hero. Kayaknya ini bakal di farmingin juga sampai mentok. Nggak bisa quest high mission lagi. Baru quest 4 hero, terus episode 1, episode 2, dan lain-lainnya. Battle Pass juga sebenarnya belum, ini masih pinjaman. Ini pinjamannya punya Derry. Jadi dia dipinjemin supaya bisa bertahan hidup nih. Oke, kita akan lepas dulu si petnya. Petnya sendiri udah diternak, dipiara sampai 116%. Harusnya 100% lebih doang. Ini dilepas dulu. Oke, kita siapin. Jangan melakukan hal konyol ya. Nah, 116%. Kemudian kita ambil di item bank. Item bank yang kemarin dapat dari Grabbit. Lift 30%. Siap. Mudah-mudahan sih berhasil. Ya, mudah-mudahan berhasil. Oke. Ini tinggal klik doang sebenarnya. Jadi atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gagal ini langsung plus 0 nih. Dia balik lagi Fly Black Dragon plus 0. Tapi kita coba dulu ya, jadi atau enggak. 1 2 3. Gagal anjir. Harus lagi plus 0 saudara-saudara. Hah, benar-benar ternaknya setengah mati saudara-saudara ya. Bener dong. Plus 0 lagi. Gila. Oke, enggak apa-apa, kita bakal ternak lagi, masih ada GMPG dan kawan-kawannya. Emang susah bener ya. Di item bank punya apa lagi nih? Yang 30% masih ada satu. Ini juga kemarin dapat 10%. Yang 30% aja gagal, apalagi yang 10%. Oke, kayaknya sih itu dulu lah ya, udah gagal nggak apa-apa lah. Oke, tetap menternak lagi atau ini disimpan dulu ke cara yang sana ya, kayaknya di. Gagal 9. Man. Oke, no problem, no problem, no problem. Aduh, damage-nya jadi 140 lagi. Siap. Aduh. Oh ya, tadi teh udah jadi ini. Ambil dulu ini deh. Kita ke bank dulu. Kita ke ini dulu. Oke. Ngambil. Oh,
peluru yang tadi diiniin, siap siap. Oke, ini udah bisa dipakai. Oke dulu, lihat. Oh iya, lupa. Ada yang dilupakan. Oh iya, aku lupa. Masih ada time warp, kita pakai time warp aja dulu. Tadaa, ini harus 208. Pakai time warp aja lah, tidak masalah. Kita pakai time warp biar naik, harusnya jadi 213. Oke, 213 ini bisa dipakai dong. Gak apa-apa lah, setidaknya ada yang berhasil. Berarti kasih harus ngumpulin lagi cekel. Kurang lebih 150 juta buat beli Game Master Tiagra. Pengen GB, kopel belum bisa. Komputernya masih cuma satu. Aduh. Sebenarnya sih ada aja sih yang jual lift yang 100%-nya, tapi harganya mahal. Kemarin itu benar-benar gambling. Ya udah gak apa-apa lah ya. Kayaknya ini dulu deh. Ini kita akan kebalikan dulu. Ngetes dulu ini damage. Ngetes damage. Coba ya. Lumayan buat farming. Oke. Tidak apa-apa lah. Ini di Adel monastrikan dulu. Yes. Kayaknya ngumpulin lagi. Sebenarnya sih ngumpulin GM Piagra itu kurang lebih antara 70 sampai 75. Dan informasi itu tuh kasih dapat dari channelnya Agan Zaki. Jadi terima kasih buat Agan Zaki, karena berkat dirimu jadi kasih bisa tahu berapa kira-kira pengeluaran terburuk untuk beli Game Master Piagra. Ini jumlahnya 75. 75 itu 150 juta mungkin ya, 150 juta lebih. Supaya pet ini bisa jadi stage 6 gitu. Ada, ya nggak apa-apalah. Tapi masih ada sih cegel untuk dikumpulin. Kayaknya gak sih bakal buka golden chest deh. Golden chest. Golden chest juga, mau tukerin golden chest aja gitu ya. Oke, ke sobat kasi aja yang menentukan apakah bulan depan nanti itu kasi buka golden chest atau grabbit lagi atau main marble. Sejauh ini di marble ini kasi belum pernah main. Di BOD kasi belum pernah main ini. Ini masih updatean yang lama. Di sini ada pet stage 7. Kalau dapat kan lumayan, nggak usah farming di sini, bisa farming langsung ke 271. Tapi 271 juga nggak bisa gegabah. Nggak bisa gegabah dong. Ini senjatanya busuk nih. Senjatanya busuk nih, mesian. Masih pakai Yulzon. Mana belinya mahal lagi? Nyariin yang ini ya, nyariin yang mau spend cegel sama RPS gitu. Oke lah, ya udah. Kayaknya di bahasan kali ini Kaze hanya ingin menunjukkan progres dari
apa ya, progres perjalanan karakternya KZ di Silonan BOD ini, dan berujung kegagalan yang luar biasa setelah minggu lalu KZ buka apa tuh namanya, buka Golden Chest, dapatnya juga lumayan nggak terlalu jong juga sih ya, jong sih ya. Memang kadang-kadang game itu punya resikonya sendiri ya, tapi menurut KZ ini asik gitu loh, karena game ini game jadul yang masih menemani KZ sampai sekarang. Oke, buat sobat KZ, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa nonton bahasan KZ tentang Seal Online lainnya. Terus kasih pesan-pesan kalian di kolom komentar. Dan juga tadi KZ sempat menanyakan, sebenarnya si peluru ini tuh bisa dikatalisin G.DG sama XG nggak sih? Kalau misalnya bisa, tolong beritahu KZ. Kalau enggak, ya bilang aja sih itu nggak bisa gitu ya. Thank you udah nonton, sampai jumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Sampurasun minasan, dadah.